Alhamdulillah. Wa subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله حيث قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan. Baik nikmat zahir apalagi nikmat batin. Lebih-lebih nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga segala sesuatu terasa ringan kita melakukannya. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan dengan memperjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selanjutnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia apalagi di akhirat, dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Takwa menurut Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam yaitu tanda bahwa Allah memberikan taufik kepada seorang hamba dan bahwa sang hamba itu disibukkan dengan perbuatan ketaatan kepadanya. Dan pada saat yang sama hamba tersebut dijauhkan dari sifat bangga diri atas amalan-amalannya. Semua dilandasi oleh perasaan bahwa ia merasa belum sempurna dalam melaksanakan amalan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa memperkuat kembali solidaritas, perjuangan, dan tanggung jawab kita semua kepada saudara-saudara kita, terutama di Palestina. Yang diberita-berita pada seminggu ini, kita melihat bagaimana mereka itu mendapatkan ujian yang sangat berat sekali dari Allah Subhanahu wa taala.
yang sebetulnya ujian mereka itu tidak hanya pada akhir-akhir ini. Sejak berpuluh-puluh tahun mereka mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya penjajahan dari orang-orang Zionis. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita tentang kewajiban kita untuk berjuang mempertahankan masjid sebagai tempat menyembah Allah, tempat berzikir, tempat menyebut namanya. Apalagi Masjidil Aqsa yang saat ini terus-menerus dinodai dan diyahudisasi secara semena-mena. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi an yudzkara fiha ismuhu was'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Berkaitan dengan ayat ini, di dalam tafsir dijelaskan, di antara tindakan orang-orang yang paling zalim adalah menghalang-halangi orang menyebut nama Allah, menghalang-halangi sholat, menghalang-halangi zikir, menghalang-halangi i'tikaf, menghalangi belajar ilmu di masjid-masjidnya. Termasuk tindakan hendak merobohkan masjid Allah, menghalangi pendirian masjid, merusak masjid, dan menghadang orang-orang yang hendak beribadah di dalamnya. Perbuatan semacam itu tentunya merupakan perbuatan zalim karena mengakibatkan hilangnya syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir ayat tersebut Allah mengancam orang yang melakukan tindakan-tindakan di atas dengan kehinaan di dunia dan adab yang pedih di akhirat. Kehinaan di dunia bisa berupa malapetaka, kehancuran dan segala macam kehinaan. Sedangkan adab di akhirat hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Perbuatan zalim menghalangi orang Islam beribadah di Masjidil Aqsa, inilah yang saat ini dan sejak puluhan tahun lalu dilakukan oleh para pemukim Yahudi dan pasukan pendudukan Israel. Mereka dengan klaim memiliki peninggalan kuil pemujaan, melakukan ritual Talmud, dan kemudian melakukan aksi-aksi provokatif seperti pawai bendera. Bahkan mereka merencanakan merobohkan Masjidil Aqsa untuk mereka ganti dengan tempat pemujaan mereka. Bahkan mereka masuk ke dalam masjid dengan memakai sepatu, membawa anjing-anjing mereka. Terlebih lagi, saat tahun 2023 ini, pendudukan Zionis Israel berencana membagi Masjidil Aqsa menjadi dua bagian. 70% untuk Yahudi, sementara 30% untuk Muslim. Sama seperti yang sudah mereka lakukan membagi Masjid Ibrahimi di Hebron dengan 50% untuk Yahudi dan 45% untuk Muslim sejak tahun 1994. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selain dari itu menjadi kewajiban kita untuk memakmurkan masjid sebagai tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita berkaca kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mereka begitu bersemangat untuk beribadah di masjid mereka. Mereka bersemangat untuk mempertahankan hak mereka atas masjid. Mereka masuk masjid dengan susah payah dan bahkan dengan darah.
Masyurul muslimin rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Hanyalah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan berserah diri kepadanya, serta percaya akan datangnya hari akhirat, tempat pembalasan segala amal perbuatan. Mereka juga adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam upaya memakmurkan Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan masjid suci ketiga yang paling utama dalam Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Maka Rasulullah SAW berfirman, bersabda dalam hadisnya diriwayatkan oleh Maimunah. An Maimunah maulatan Nabi SAW annaha qalat ya Rasulullah aftina fi baitil maqdis faqala ardul mansyar wal mahsyar ituhu fasallu fihi fa inna salatan fihi kalfi salat kalfi salatin qalat illam nutik an nahbila ilaihi au na'tiyahu qala fa ahdiyan ilaihi zaitan yusraddu fihi fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fihi. Dari Maimunah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah berikan fatwa kepadaku tentang Baitul Maqdis. Nabi menjawab, tempat dikumpulkannya dan disebarkannya manusia, maka datangilah ya, dan sholatlah di dalamnya, karena sholat di dalamnya seperti 1000 rokaat di selainnya. Maimunah bertanya, bagaimana jika aku tidak bisa? Maka berikanlah minyak untuk penerangannya. Barang siapa memberikan minyak, maka seolah-olah ia telah mendatanginya. Maka kewajiban mengirimkan minyak agar menjadi penerang Masjidil Aqsa, sebuah kewajiban sepanjang masa. Tentu bukan sekedar mengirim minyak dalam arti harfiah, namun sebuah perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa, masjid milik umat Islam secara keseluruhan, melalui berbagai macam upaya dan aksi-aksi, melalui media dan tulisan, melalui lisan, seminar, bedah buku, pengibaran bendera, long march hingga pergerakan pengerahan jiwa dan raga, termasuk kita menyisihkan sebagian dari harta kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun secara keseluruhan warga dan tanah Palestina masih dalam keadaan terjajah oleh pendudukan Zionis Israel. Palestina menjadi satu-satunya negeri yang masih dalam penjajahan pada abad yang modern, yang katanya menghormati hak asasi manusia. Walaupun organisasi pembebasan Palestina telah mengumumkan kemerdekaan negara Palestina dengan Al-Quds sebagai ibu kotanya pada tanggal 15 November 1988, namun sampai sekarang belum diakui sebagai negara penuh dan berdaulat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948, sebuah negara Zionis Israel dideklarasikan di wilayah pendudukan Palestina. PBB langsung menerimanya sebagai anggota ke-59 tanggal 11 Mei 1949, sekitar satu tahun setelah menyatakan kemerdekaan sepihaknya. Itulah orang-orang Zionis, bangsa yang tidak punya tanah tetapi kemudian sekarang punya negara. Sementara Palestina, warga Palestina yang mereka bangsa punya tanah air, tetapi sebagian besar dari mereka terusir dari tanah air mereka di tempat-tempat pengungsian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Masyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah haitsu qala Allah fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhallu kullu murdi'atin 'amma ardu'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Masyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tunaikan hak kita kepada saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara yang terzalimi dimanapun mereka berada, dengan senantiasa jujur dalam memberitakan berita-berita. Tidak mudah menyebarkan berita-berita bohong tentang mereka yang disebarkan oleh musuh-musuh mereka, dengan cara menyisihkan sedikit harta kita, dan paling tidak marilah kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita akhiri jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir khutbah ini kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, dan nanti kita sambung dengan kunut nazilah di rakaat kedua salat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meringankan beban mereka, menyayangi mereka, dan menolong mereka dari musuh-musuh mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma ahlikil kafarata wal zalimin. A'da'aka a'da'ad-din. يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلوا وسلموا على نبينا الصفوف من قبل الصلاة. Kemudian saf tepat di perisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بينهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أهلك الكفرة والظالمين اللهم أهلك الكفرة والظالمين اللهم أهلك الكفرة والظالمين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم إنك ترى ما نزل بغزة من الأحوال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والعزة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز أهل غزة اللهم أعز أهل غزة اللهم انصرهم اللهم ارحمهم اللهم داوي مريضهم اللهم اشفي مريضهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اقض حوائجهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اكبر عرفة تيفي.